Seorang petugas kebersihan jalan raya tewas usai tertabrak mobil listrik di Jalan Raya Hayam Wuruk, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban bernama Hoirul Anam tengah memungut sampah saat peristiwa terjadi. Kerasnya benturan membuat korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah. Berdasarkan kronologi kejadian, pengemudi mobil listrik bernama Desi Alda datang dari barat melaju dengan kecepatan tinggi dan oleng ke kanan. Korban yang tengah membersihkan sampah di pinggir jalan kemudian ditabrak hingga terseret beberapa meter. Pengemudi mobil listrik dibawa ke rumah sakit karena menderita luka akibat benturan, sedangkan korban meninggal dunia dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Anggota unit laka lantas Polres Mojokerto Kota yang datang ke lokasi melakukan penyelidikan dan olah TKP. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini dan memeriksa saksi-saksi kejadian.